Kita lihat fatwa para ulama, ya, diantaranya fatwa al-jadah da'imah. Idza qama al-imamu lil-ityani bi raqatin khamisah thumma tadhakkara wa huwa waqifun annaha al-khamisah fa hal yutimmuha aw yajlis wa la ya'ti biha. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau seorang imam berdiri untuk rakaat yang kelima karena lupa, ya, terus teringat dalam keadaan berdiri. Iya, kan tadi katanya boleh balik lagi itu kalau belum sempurna berdiri. Ini udah sempurna berdiri, udah baca Al-Fatihah lagi awal, awal-awal Fatihah, terus diingetin. Apakah dia teruskan saja atau segera dia duduk untuk tahiyat akhir? Diselesaikan salatnya. Apa fatwanya? La yajuzu lil musalli al-qiyam ila raka'atin khamisatin fi shalatir rubaiyah. Enggak boleh bagi orang yang sudah salat, ya. Bagi orang yang salat enggak boleh berdiri ke rakaat yang kelima pada salat yang empat rakaat. Berarti ini kan rakaat lebih. Ya, enggak boleh dia berdiri. Wa idza ta'ammada al-qiyam batalat salatuh. Kalau dia sengaja dia teruskan, maka batal salatnya. Karena dia menambah jumlah rakaat salat. Iya, enggak boleh menambah jumlah rakaat salat yang sudah ditetapkan. Maghrib 3, zuhur, asar, isya 4, subuh 2. Jangan dilebihkan. Kalau sengaja dia lebihkan, batal salatnya. Gitu ya. Wa idza qama sahiyan, tapi kalau dia berdirinya karena lupa, maka wajib baginya untuk kembali ketika dia teringat atau ketika diingatkan, wajib kembali. Walaupun dia sudah sempurna berdiri. Gitu ya. Dan setelah itu dia hendaknya sujud sahwi dan salatnya tetap sah. Kapan dianggap sah? Kalau dia kembali lagi untuk duduk tahiyat akhir, bukannya malah diterusin dengan berdalil hadis tadi. Gitu ya. Ini fatwa yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah Al-Ghadayan, Syekh Salih Al-Fawzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Bakar Abu Zaid, dan yang lainnya. Iya. Hadza qira'un mustaqim.